Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Masih bersama Papi Nomi. Papi Noah. Noah dan Mami. Mami. Hari ini kita biru-biru nih. Yo, kita mau kemana nih ya hari ini? Mau ke mana? Otay. Otay, Papi di mana kita? Otay di Bogor. Kita mau ke Bogor lagi, guys. Kayaknya agenda kita ke Bogor terus ya. Bisa seneng banget sama Bogor. Bogornya top banget hawanya. Kebetulan ini climate-nya hujan enggak, panas enggak. Terus seperti biasa, kita di Bogor mau buru-buru kuliner Bogor. Ada soto, ada apa lagi ya, banyak lah hal-hal seperti itu. Terus kita nanti sekalian mau review hotel juga ya. Kita mau review hotel juga. Karena kita hotelnya Ajib. Hotel apa namanya, Mi? Apa ya? Nanti ya, kita kasih tahu ya. Karena, tapi kadang kita kasih clue-nya. Hotel ini adalah hotel warisan dan sangat ternama di dunia internasional. Karena ini sudah menjadi saksi sejarah di kota Bogor dan di seluruh dunia. Banyak para pemimpin dunia yang bobo di hotel ini. Jailah bobo, anak bayi kali. Pokoknya sampai ketemu di hotel tersebut buat kamu semuanya. Oke? Oke. Bye bye. Kita mau di Bogor. Bye. Halo Papi Nomi. Ayo Papa Noah. Papi Nomi. Papa Noah. Kita sudah sampai di Bogor, tepatnya di Istana Kepresidenan Bogor. Bogor. Terus kita niat mau bermalam di Istana Bogor, Istana Kepresidenan Bogor, tapi diusir. Kita dialihkan ke Hotel Salak Heritage Bogor. Jadi ketahuan deh masuk hotel. Oh iya. Ini hotelnya kelas dunia juga karena hotel ini menjadi saksi sejarah perjalanan kota Bogor dari zaman kolonial dan sampai saat ini hotel tersebut dipakai untuk para tamu kenegaraan. Oke. Okay? King Salman kayaknya pernah. King Salman pernah di sini juga. Terus banyak pembesar-pembesar dunia yang di tempatnya untuk menginap di situ pada saat kunjungan ke Indonesia. Terus ikuti channel kita, sampai ketemu di hotel.
dan sampai di Salam Heritage Hotel. Hotel. Kita mau ke resepsionis dulu. Mau check in. Kita pesannya yang deluxe supaya view-nya langsung supaya view-nya langsung ke Istana Bogor. Terus kita punya appointment dengan tamu dari Kuala Lumpur nanti malam. Jadi kita mau prepare dari sekarang untuk persiapan meeting nanti malam dengan keluarga Kuala Lumpur. Tapi bukan keluarga Papi Nomi, oke? Okay? Kita udah sampai, kita mau cari kamarnya di lantai 4. Kita udah sampai di kamar deluxe-nya Hotel Salak The Heritage. Nih, kamarnya kita room tour dulu. Terus mini bar seperti biasa, dapat dua air mineral, dapat pemanas air. Terus dapat ini juga gula, ada tropical mushroom-nya juga. Ada kopi. Terus ada susu, ada teh ya, seperti biasa sih. Nah ini dapat sandalnya 2. Ini kita upgrade di dapat free upgrade jadi kamar deluxe. Ini penampakannya deluxe double. TV-nya di depan sini. Kamarnya tuh nuansanya klasik gitu sih. Dapat kulkas mini. Taruh barang. TV-nya bagus sih, yang lainnya belum dicek sih bagus apa enggak. Kasurnya lumayan gede buat kita bertiga. Yang ini. Ayo loncat. 1, 2, 3. Hey. 1, 2, 3. Dapat sofa. Lelah. Sofa kecil. Ada AC-nya. Oke. Kita istirahat dulu. Abis itu berenang ya, Dede. Noah? Hah? Abis itu berenang. 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 Abis itu mau berenang. Ya. Besok kau kebuai emban. Nanti sore aja. Jatuh. Enggak boleh pakai emban. Pakai tayang bisa. Bisa pegang. Ada benar-benar taga. Sarapan, kami masuk. Bubur ya. Sama bubur.
pagi hari di Kota Bogor. Di hotel sangat heritage sama keluarga. Channel Papinom. Rasanya gimana? Enak apa keasinan atau bagaimana gitu kah? Rasanya ajib. Ini juga top. Ini chicken mozzarella-nya top banget, enak banget. Pagi hari tetap semangat. Udah, kita ya. Noah, mau apa Noah? Enak, enak nggak? Halo, bisa sarapan dulu, guys. Bisa sarapan. Sosis. Mantap. Noah pakai sosis, pakai telur, nasi, pakai kecap, pakai kerupuk ya. Sarapan Noah. Tuh, gue liat robot dulu, Noah, ya. Oh iya, robot Raisya. Oh, Noah mau liat kesana. Sosis, aku kasih saus tomat, saus sambal. Kita cobain ya, tadi sih aku dicobain dikit-dikit. Ini chicken katsu mozzarella-nya. Tuh, ada mozzarella-nya di tengahnya. Terus ini ada saus barbeque-nya yang bikin tambah berasa. Tambah ada manisnya, ada rasa barbeque-nya. Bagian kejunya emang gak melting tapi tetap enak. Terus ini tepungnya sama ayamnya udah agak keras karena udah kelamaan gak enak, tapi gak apa-apa, ini sausnya ini bikin enak. Sausnya agak rasa gurihnya rasanya kayak ada asapnya gitu, benar, kayak ada rasa asapnya gitu, enak. Terus buburnya udah manis, nggak hambar, dicampur sama santan makin gurih. Dah, sama dulu ya. Main kopi. Hi guys, I'm the guy. Ini hari kedua kita di Bogor, di Hotel Heritage Salak. Bulan lalu kita ada di Hotel Demira.
Bogornya, di Bogornya ya. Pokoknya di Bogor ini kita mau hunting kuliner-kuliner Bogor. Kemarin kita sudah makan topik malam kayak penyet. Kalau kemarin dari pagi, dari siang sampai sore kita makan toge goreng, lumpia basah nyetok, terus soto kuning ya. Soto kuning pagi Oh iya. Pancong juga. Pancong. Nangka. Yang paling enak kukus talas. Kalau kesini, kalau ke Bogor makan kukus talas. Top. Kukus talas itu makan zaman dulu banget, tapi enak banget. Jadi talasnya dikukus, minyak. Kukus terus di. Kasih parutan kelapa. Kasih parutan kelapa. Sama gula arennya tuh diparut. Nah itu harganya cuma 12.000 udah dapet talas yang gede. Terus kalau tadi ditambah parutan keju 15.000, terus ada yang ditambah apa gitu ya, toppingnya ya, kalau banyak harga segitu. Dan kita yang orang di luar Bogor belum pernah nemuin yang begitu. Kalau ke Bogor lanjut darah. Aku aja udah lama baru nemuin itu. Makan waktu bulan lalu kita ke Demira, hotel yang ke Demira. Kita huntingnya hanya bulu khas Bogor ya. Bulu talas Bogor, enak juga. Kita makan dulu ya. Nanti kita report selanjutnya. Kita masih perjalanan sampai sore di Bogor. Kita report mau sama ya. Tetap di channel Kafe Nomi. Papi Nomi, hari ini kita lagi mau ngasih makan rusa. Makan rusanya pakai wortel. Terus pas kita udah bawa wortel sendiri. Wortel. Kita buat kasih makan kijang dan juga rusanya. Ini dia. Oke? Pancing begini, Pe. Kita pagi sama-sama Diana. Diana. Papi Nomi ini ada kijangnya tuh. Namanya kijang Diana. itu beli aja wortelnya tuh. Bagi dua Mi. Makasih. Papi Nomi, ini kita lagi makan, kasih makan kijang. Nanti kalau kesini kita bisa ikatnya 5.000, jadi bisa kasih makan sini. Papi Nomi kalau kesini ya. Sayang.